Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih di channel kesayangan kita, channel Vicky Tirta Dinda Sel. Kreasi kali ini kita akan membuat hiasan buat Ananda tersayang. Langkah awal kita buat cetakan buat menggambar pola. Selanjutnya kita gambar pola sebanyak nanti yang kita butuhkan. Gambar ini nantinya kita akan membuat sebagai daun. Setelah gambar selesai, langsung saja kita potong-potong sesuai gambar. Kreasi kali ini kita akan membuat hiasan ulat yang sedang merambat di atas daun. Selanjutnya kita membuat pola yang nantinya sebagai badan ulat. Setelah selesai, langsung saja kita gunting sesuai dengan garis yang telah terbuat. Kemudian kita kasih lem dan kita tempelkan membentuk bulatan. Setelah jadi beberapa bagian, lalu kita kasih lem, kemudian kita tempelkan di atas daun. Selanjutnya kita gambar pola yang nantinya kita akan gunakan untuk kepala ulat. Setelah selesai kita potong serapi mungkin agar hiasannya indah. Kita gambari kepala ulat dengan karakter yang lucu agar Ananda suka dan senang. Langkah selanjutnya, kita tempelkan kepala ulat di atas daun, usahakan menempel ke badan ulat. Kemudian, kita buat potongan kecil yang nantinya akan kita gunakan sebagai antena ulat. Kita kasih lem, lalu kita tempelkan di atas kepala. Hiasan sudah selesai. Semoga Ananda kita senang dengan hasil karya kita. Tentunya jangan lupa subscribe channel kami agar Anda dapat pemberitahuan bila kami membuat video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.